Kak, informasinya kakak menjapri ya melalui WA Irjen Pol Freddy Sambo, Kadi Propam Polri, benar kak? Benar, ini ada WA-nya, saya bacakan ya. Di sini saya mengirimkan berita, ada berita online juga nih. Ini jawaban beliau. Ada beliau jawab kak? Lihat, kan? Okay. Ya, beliau jawab, laporkan saja ke Propam peristiwanya. Nanti kami cek kejadiannya. Kemudian saya kirimlah LP saya. Bahwa saya juga sudah melaporkan tindak pidana penganiayaan. Itu kan dari Propam ya, ini pidananya. Terus dia bilang, nanti saya sampai, saya teruskan ke Kapolda. Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 11 saya menemani tetangga saya ini nama Ginting dan Rosianti Ginting. Mereka ada panggilan dari PPA Satreskrim Polres Medan isi penganiayaan. Jadi karena dari awal membangun ini semen salah kios. Kios ini dibangun dari awal dari mulai semen. Saya sudah situ sama Ibu Mantan Kutum. Sampai selesai ini warung ini diletakkan situ. Jadi saya tahu tidak asam sekali penganiayaan di situ gitu. Nah ini rekayasa. Kami sendiri sudah sering mengalami hal begini di kepolisian. Apalagi potongan baru dilaporkan penganiayaan padahal tidak ada. Jadi itu sama kami pelajaran. Saya tidak mau orang lain kena kasihan kan gitu kan. Apalagi mereka ini orang susah. Dia ini menanggung adiknya yang kakaknya yang cacat, nggak bisa ngomong dan nggak bisa jalan di rumahnya. Itulah warung ini kemudian itu. Nah jadi kami hadir ke situ. Sama saja mau tanya, kenapa itu bisa langsung naik sidik panggilannya? Padahal belum pernah sama sekali panggil tangan saya ini. Dan kedua, kami hanya mau nanya, mana bukti penganiayaannya? Hanya itunya kami tanya, saya bukan orang gila yang buat onar di kantor polisi. Nah gitu. Nah, cuman kadang-kadang saya tengok ada di bicara katanya saya buat onar. Saya nggak gila pak, kan gitu kan buat onar. Jadi saya ngomong baik-baik tadinya ke penyidiknya. Saya hanya minta bukti mana bahwa mereka menganiaya dan kenapa langsung naik tahap sidik. Mereka nggak terima, usir saya dari situ. Dibilang, apa ibu penasehat, ibu pengacara. Cuman tidak, saya cuma mengetahui kejadian bahwa tidak menganiayaan. Keluar lagi, paniknya tadi kan baru sendiri. Siapa namanya tadi? Saya lupa namanya itu. Dia langsung marah-marah. Terus sama juga suruh saya keluar. Saya tidak mau bilang ini rumah negara, bukan rumah kau. Saya bilang gitu, ada hak kau sudah dari sini. Saya punya hak juga yang benar. Cuma kalau saya bilang salah, baru bisa kan gitu kan. Nah, terus dia tetap ngamuk. Saya bilang, saya turun Kapolda. Nah, langsung handphone saya dirampas. Saya gini. Siapa yang rampas kak? Itu si Boros Miring itu. Siapa namanya Boros Miring? Nanti taruh situ, Boros Miring itu. Nah, dirampasnya saya, ya saya gini lah. Saya gini. Nah, dia tarik saya, sorong saya. Nah karena dia sudah beraksi, anak buahnya pun ikut-ikut rame-rame. Terus si Kristina ini, pun langsung saya digini kan ya. Dikunci saya di belakang. Kayak saya bilang, dibawa saya pulang gini. Yang lain sorong saya. Saya bikin kayak hewan lah, situ. Nah, orang lain saya bilang, rekam. Karena handphone saya udah gak ada lagi sama saya. Nah, mereka pun gitu juga, dirampas handphonenya. Pokoknya kan diserang lah, kayak binatang kayak situ dibuat. Padahal itu sebenarnya ruang untuk memproses penganiayaan. Kok bawa mereka penganiaya? Kan gitu kan, Pak. Nah, sampai di luar, kayak luar pintu kan, Pak. Nah, sampai di luar, kayak luar pintu itu, Kristina ini, saya dilepaskannya ke samping, dia jatuh gini, sampai saya bilang, aduh, kayak gitu. Dia pelak-pelak gini, katanya. Terus saya marah sama dia, nangis kok lagi, udah aku kau jatuhkan, gitu kan. Terus belum pernah pingsan. Nah, temennya video-video kan, ya teman saya itu marah, merintan. Kenapa kan bisa videokan kami? Kami kan larang, kan mau modus ya? Mau kan bikin lagi perkara, rekayasa perkara. Nah, kan. Tapi kan nggak bisa pak, itu dari CCTV. Kalau memang jelas dari awal, ambil CCTV di situ. Nah kalau nggak ada, berarti mereka minta barang bukti. Kami tuh orang bodoh, kan gitu kan. Akibat penganiayaan itu, ya. Kakak terluka. Ya ini tadi kan saya lagi bawa beberapa ronsen. Ronsennya baru kali saya ambil ini dari Rumah Sakit Bayangkara. Hasilnya inilah. Berapa orang kakak laporkan ke Propam? 5 orang. 5
Oh, jadi yang tiga saya nggak tahu orangnya, nggak tahu namanya. Ya kalau mau tahu ya ambil dari CCTV lah, siapa yang sorong saya siapa kali datang. Kak, informasinya kakak menjapri ya melalui WA Irjen Pol Pedi Sambo, Kadi Propampori, benar kak? Benar, ini ada WA-nya, saya bacakan ya. Di sini saya mengirimkan berita, ada berita online juga nih. Ini jawaban beliau. Ada beliau jawab kak? Ya, kan? Ya beliau jawab, laporkan saja ke Propam peristiwanya. Nanti kami cek kejadiannya. Kemudian saya kirimlah LP saya. Bahwa saya juga sudah melaporkan tindak pidana penganiayaan. Itu kan dari Propam ya, ini pidananya. Terus dia bilang, nanti saya sampai, saya teruskan ke Kapolda. Nah, sudah itu, semalam saya dijemput bagian Renata, Poldasu. Saya juga bingung tadi, ini arahan beliau. Supaya saya buat pengaduan ke Propam. Itulah semalam saya buat ini. Ini atas arahan dan bantuan Pak Pedi Sambo. Kakak mau laporan ke Propam Polda kapan kak? Semalam. Semalam ya? Iya. Ke harapan kita kak? Harapan saya ya ditegakkanlah keadilan Pak. Saya kan bukan hewan. Saya datang baik-baik sana dan tolong juga kepada Pak Kasat, Pak Firdaus, tolong jangan buat statement yang tidak benar di media. Karena saya pun tidak akan terima dengan omongan Bapak. Saya bukan orang yang kurang kerjaan, buat onar kantor polisi. Kami ini mencari keadilan. Pak Kapolri bilang apa? Kalau bermain-main, penggal kepala. Tuhan minta. Tapi masih ada yang berani bermain-main. Makanya saya ini akan saya perjuangkan sampai kemanapun. Jadi ini kan masih baru. Saya masih menunggu proses dari pihak kepolisian. Kalau tidak ada juga akhirnya, saya akan ke Pak Presiden. Saya akan teriak-teriak di istana sampai ini diselesaikan. Karena ini yang harga diri saya. Saya bukan hewan. Saya bukan sampah yang saya nakin bisa ditendang, disorong, dicetek, dibawa. Saya sebegitu Pak, sorong-sorong. Kita kan namanya hak kita. Dan ini manusia ini punya hak juga. Jangan intimidasi. Jangan dikarang-karang laporan-laporan palsu. Jangan dibela yang tidak benar. Jangan suka membuat harusnya sebagai penegak hukum. Tolonglah bekerja sesuai dengan bajunya. Jangan bikin malu. Kami saja yang enggak orang hukum tahu peraturan. Itu masalah, apalagi mereka itu kan PPA. PPA itu kan perlindungan perempuan dan anak. Kok malah dia yang menyiksa saya? Mereka memproses penganiayaan, malah mereka menganiaya.